Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Al-Adab Al-Mufrad, karya dari Imam Al-Bukhari, yang dirancang oleh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi. Pada bab pertama adalah tentang wasiat kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan baik. Pada bab pertama, hadis nomor 1, dari Abu Amr As-Syaibani berkata, pemilik rumah ini sambil menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud, mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu amal apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian beliau berkata, lalu berjuang, berjihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud berkata, beliau bersabda demikian, kalau sekiranya aku meminta untuk ditambah, niscaya beliau akan menambahkannya. Ada beberapa kandungan hadis pada hadis tersebut. Yang pertama adalah perintah untuk senantiasa mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua adalah keutamaan menghormati kedua orang tua. Yang ketiga adalah perlunya mempertimbangkan situasi dan kondisi penanya ketika menjawab pertanyaan. Yang keempat, pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak banyak bertanya kepada beliau. Yang kelima, metode tanya jawab merupakan salah satu metode terbaik dalam mengulangi pelajaran. Yang keenam, pelajaran bagi seorang mufti dan pengajar untuk bersabar dalam menghadapi penanya dan murid yang ia ajari. Selanjutnya adalah hadis nomor 2, masih di bab pertama. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Kandungan hadisnya adalah kewajiban mencari keridhaan kedua orang tua, sekaligus terkandung larangan melakukan segala sesuatu yang dapat memancing kemurkaan mereka.